And action. Senyum dong manis manis tuh orang NTT. Kasih. Orang NTT, satu, dua, orang NTT. Kenapa lu kaku kayak sepatu? Satu juta ya? Sudah, puji Tuhan. Ya, walaupun ketemu berharap 10 juta ya, tapi tetap mengucap syukur, satu juta. Jadi ada sedikit cerita teman-teman, kemarin ketemu perform di FKM Undana. Dan orang bilang potong cover. Bayangin. Orang bilang potong cover kan? Lagu sendiri. Kemana lu perasaan lagu sendiri? Gak tau, kemana leh. Tapi masa cover? Ini lagu asli original anak NTT yang buat, dan itu ketong gitu. Dengan teman-teman yang lain, cuman mungkin yang lain pada sibuk. Semoga tuh bisa berkumpul lagi untuk ketong reaction lagu kedua. Iya, lagu kedua, amin. Masih rahasia. Masih rahasia. Masih teng. Lagu yang ketong sendiri kira-kira akan viral. Jadi viral kan, men? Itu karena kerja keras ya. Kerja keras, usaha sih. Tapi apa? Kau penasaran sih? Saya banyak berita yang ngasih tahu bahwa banyak video-video cover. Iya. Di banyak. Di YouTube, TikTok, IG. Cip. Dan untuk hari ini kita mau reaction satu-satu. Satu-satu ya. Tapi ada berapa banyak? Banyak ratusan. Tapi kita sudah pilih ya guys ya. Bukan ratusan tapi tidak mungkin. Ini tidak selama mungkin. Berapa durasi memang kok katong 60 jam. Kita cari 10 terbaik ya. 10 terbaik. 10 yang terbaik nih keren kesan ya. Langsung di operator kita. Yang pertama dari Kak Yulita Line Dance. Oke. Yulita? Yulita Line Dance. Ini channel ini dance. Channel iya, dance. Line Dance. Iya. Line Dance. Dari itu. Central Line Dance. Oke. Wah. Oh, ini tiga orang nih kayaknya buat apa ini? Dancer. Melody. Oh, Kak Denka. Ibep tetangga ini, Ibep Toh ini. Oh, aduh. Di rumah ini. Hormat Toh. Tapi kita harus di sini sudah tahu siapa yang remix lagu ini ya. Iya. Wow. Beta yang tengah sih. Beta yang kiri. Beta. Lu sama bisa pilih. Oh. Boleh biar kakak-kakak yang aduh, gue yang tengah tuh semangat sekali. Iya. Yeah. Caper beton jangan reaksi deh, gue yang butuh dengar reply. Iya. Oke. Ini tempo berapa ini? Kisaran 100-an. Keren sih, keren. 100-an. Coba kita dengar beatnya. Beat pas di ref. Aduh. Kenapa tuh yang bikin bumi teh? Kenapa? Oh, nah, ini rap, ini rap. Asik. Ini sering kalau ketemu acara wedding, acara-acara nikah di rumah, pasti ini lagu akan keluar. Pasti. Biasanya kan kayak begini lagu-lagu remix. Ini kan di acara-acara nikahan atau gitu. Nah, ini dia. Eli paling heavy, obi pesta dia. Jadi dia telinga ini yang telinga anak muda dong. Iya, solo. Bagaimana? Ini sangat fit, dibilang. Sangat fit. Kalau fit. Kalau untuk bento sah. Orang kumang tau fit apa nih itu sih? Harus fit, tau fit. Oke, next. Coba cari yang lain. Yang lebih seru ya. Kita next. Kedua ya. Oh, by the way, terima kasih ya Kakak Yulita Line Dance. Oke, tapi sebelumnya kita harus info. Kenapa ini hari ketong sone rame-rame? Iya. Kenapa? Karena teman yang lain lagi pada sibuk. Mau Natalan toh. Mau Natalan. Sudah kan. Next nanti kita reaction TikTok. Iya. Rame-rame lah. Nanti harus TikTok juga. Ini saya tadi kata sone ada janji. Tapi ya untuk memeriahkan ketemu 1 juta. Iya, 1 juta. Viewers, nanti 1 juta subscriber juga ya. Amin. Amin.
orang NTT dukung kok. Dan ingat, ini lagu asli karya anak NTT. Iya. Bukan ketong cover. Iya. Karena kemarin ketong sempat perform live di FKM Undana, orang bilang asta cover lagu. Cover, iya. Ingat, selama bukan ketong yang menyanyi itu orang itu bukan karya original. Bukan original, iya. Ingat apa ini tiga muka nih? Tiga muka. Tambah. Yang mewakili ke teman-teman yang lain, ya. Ada Andre, Andre, Kak Satria, dengan Yodi. Yodi. Iya, tiga orang. Pas. Oke, jangan sampai lupa pas. Dan ini beat juga keren, ya. Beat. Siapa yang buat beat? Andre. Wah, Andre. Andre, beatle keren. Beat maker. Oke, yang kedua dari Imandoa Gang Official. Apa? Imandoa Gang Official. Imando. Waduh. Imando. Namanya agak ribet, ya. Waduh Tuhan, kenapa postingannya harus awal Marenjola ini? Iya, covernya. Tapi di TikTok beta lihat Marenjola gue yang pakai ini lagu sih. Oh ya? Ah, nanti beta tandai. Marenjola. Tahu Marenjola siapa? Terima kasih. Ini Mandoa Remix Production. Wow. Enak. Mereka pengen dengar yang upbeat ya? Nah. Iya. Penasaran sama lagunya. Ini anak pesta, sama dengerin. Iman Jawa Remixer Production. Yoi, sampai bawah. Itu harus promo lagu, harus. Itu anak kecil yang promo lagu harus dengerin lagu. Harus. Coba nonton. Iya, tapi coba di edit dengan itu anak. Ah, itu anak harus gue ingin sampai bawah deh. Harus. Yang suka TikTok harus cari ini produser nih, dia lagu enak. Imandoa remixer. Oke. Keren. Next. Thank you Imandoa. Deng. Iya, apa lagi? Dari EMK Party. EMK. Nama terlalu panjang. Apa? EMK EMK Party Electro. Electronics. Yeah, oh, oke. Okay. Coba kasih. Kasih. Lihat. Oh, ini langsung main DJ. Iya. Tuhan. Aduh Tuhan. Ini oleh siapa? SpongeBob. Hai, SpongeBob. Wow. Aduh. Jangan disuruh. Elin tolong kali ini dia paling fit. Beta sudah lihat. Aku tidak dengar lagunya. Oh, salah. Enak. Wah. Aduh, penasaran sama siapa nih cewek? Kakak cewek yang kita reaction tolong komen nih, Bang. Tolong komen. Asal butuh. Butuh kenalan. Oh, sebetulnya banyak ada. Coba. Kasih. Yo, ini lebih kasar sih. Elektro. Kalau ibarat lo kayak ini mau kayak apa yang kasar? Ay mere. Ya Allah. Lebih upbeat ya. Oke. Cukup, soalnya nanti ketemu. Aduh Tuhan. Oke, next. Aduh, kakak SpongeBob. Kakak SpongeBob. Ya dari apa nih? DJ Rico Biaf. DJ? Rico Biaf. Rico Biaf. Kakak Elin mata tuh tolong biasanya, baca bapak. Biasanya kalau Rico Biaf ini nama Sunda asing ya. Kupangkunya. Oh, iya kupangkunya. Oh iya Rico Biaf. Oh sabar. Ini kayaknya ini ada medley dengan Toto Remix. Iya. Toto Remix. Waduh. Jadi gabung ya. Coba. Kira-kira kau tonton toko sini lagu. Wih, anak yang gede. Wih, keren deh, apa ini? Ardi, apa? Musik Bebok Sentimor. Yoi. Ini sangat. Oh, ini yang paling sering keluar di BMMO nih. Brutal. Ini tahu brutal. Ini yang besar banget, mana ya, Stai? Tolong agak peragakan sedikit. Ini kayaknya paling sakit. Oke.
kakak kelinci black. Kakak kelinci black. Tapi itu kalau kemarin setara NTT mati. Tapi dia harus featuring dengan sampai bawah. Oh iya. From Malaka. Masih belum makan. Oh, ini kesekan. Iya, ini Ellen. Dan super enggak. Ini kayaknya part di kupang pi terus gue dengar terus. Kakak kelinci black. Ini Ellen penyanyi asli suka kakak beat. Kasih terbaik. Itu kakak kelinci black. Oke, okay, next. Ini kakak kelinci. Kakak kelinci ya. Dari Vando. Sangat bagus Riko. Dari mana? Vando RMXR Remixer. Oh begitu. RMXR Remixer. Tolong. Vando Remixer. Produser. Oke. Vando Remixer. Oke. Okay. Oh ini agak beda ya, dia pakai opening ya. Original opening. Tata on chess ya. Oh tata on. Vando Remixer X Tata Overfit ya. Hah? Fit. Kayak... Oh iya. Weh, ini kalau party dikat, padahal pas partyin lagi. Masih normal lah. Masih belum. Masih normal. Penasaran dengan dia punya... Penasaran dengan dia punya apa? Dia siapa? Oh, rakap. Ini rakap banget. Ini hasta banget. Kalau ini hasta banget. Asik. Next. Cari yang enak. Ada dari Denkandolo. Denkandolo? Iya. Oh. Tadi kan? Tadi iya, sudah kan? Iya, tadi. Cuman ada lagi. Oh, sorry. Biar aku coba lihat. Coba. Oh tadi beda. Oh beda, ini Kiki, aduh Kiki cantik parah sar. Oh ini namanya Kiki. Kak Kiki. Dengan, oh ini kakak Natasha Pelo. Eh ini kakak Zumba dong. Ya kan? Iya, Kak Kiki. Wey kalau di tengah ini beb to'o nih to'o. Oh yang ini ya, kadeng. Asya ini kadeng kan ini. Untuk orang-orang beda. Enak, panas-panas, gue ingin tetap semangat. Wih, bapak ya. Aduh. Kayak bangga karena ketika tetangga belakang rumah buat video pakai untuk lagu tuh. Untuk putol ya. Sesuatu banget. Kalau untuk goyang, saya kaki kiri ke Natasha, soalnya ragu. Wih, sampai bawah. Belum move on dong. Lagi-lagi Andre. Jantannya kenapa? Pesona NTT yang bikin lu mete. Memang NTT yang bikin mete. Aduh, Kadenka, Kak Kiki, Kak Natasha. Kayaknya kita harus collab nih. Harus. Tapi tolong next Hasta bikin lagu yang agak aneh sedikit ya, di bantingan. Supaya kalau dong pompa tuh memang pompa betul. Coba kita lihat kira-kira sampai bawah tidak. Yoi. Kulek. Oke, next. Semangat sekali dong gue yang panas-panas nih. Ada dari Kak Naldi NBRT. BRT ada di what the f- ini 1,5 juta kakak. Oh iya betul. 1,5 juta. Kakak kan? Tolong tinggal bagi tinggal. Hasil ya. transfer. Coba aku tanya. Kemana bisa sampai dia? Ini 1,5 juta. Kakak Naldi, tolong rumah di mana? Oh ini langsung di acara rumah ya. Lu pernah kesana ke acara rumah tapi orang putarin lagu dan dosen tau lu yang belum nyanyi. Beta pernah pihak satu acara cuman gitu. Dosen tau kalau beta yang nyanyi. Yoi.
tolong lain kali bikin klip tuh zoom sedikit ya. Ini sangat-sangat kau contoh ya Bapak yang dari 1 juta 0,5 lain kali zoom supaya kau bisa lihat sampai Satria ada gue yang di tiang gitu. harus gak sampai udah pake deku pusar kok dia ada gue yang di situ. Penasaran nih, beda ke soalnya beli. Mas, asik, Om Andre. Mans, bikin deh halu. Ah, mau pacar gagal, kosong NTP. Ya, semua masuk nih. Ya. Kira-kira ada yang tergantung di tiang kosong deh. Oh, Indo Zoom. Ah, apa baru minta tadi Zoom, Indo Zoom. Terus aku muka kisah Tria di situ. Ya, ini muka sih. Di Kupang nih begini, so. Teman-teman, kalau pesta di rumah pasti begini. Lebih daripada diskotik. Coba, kasih yang terbaik. Sampai bawah. Ta. Enak dong, Nadi. Enak, masih enak. Next. Kanal itu enak. Full Naldi. Kira-kira kapan kanal inspirasi dari mana sampai bisa buat bantingan yang enak gitu? Ya, kanal di. Hasain tantangan dulu. Karena apa? Dia fiber sulit ketong. Sulit ketong. Jadi bantingan memang lebih nendang. Makasih Naldi. Dengan hebat. Dengan hebatnya ya. Sane. Tolong respect bro. Kakak tuh respect tapi tolong bagi hasil ya. Nanti bisa kontak person di bawah sini untuk ambil okay. Nomor yang lain. Apa Lelin? Lu pilih yang enak. Yang ini sa. Di mana? Lakohaki Channel. Apa? Lakohaki Channel. Kakak kalau lagi omong tersalah nama langsung diirin ke inbox Instagram. Kail. Ayo. Oh, ini masih di acara rumah nih. Kopi. Enak. Oh, ini sih lebih chill sih. Lebih chill. Ini ada DJ-nya juga. Oh, masih di acara rumah kawan. Ini NTT su. Lu acara rumah sudah pakai lampu laser. Lu harus pakai dari nager mah. Kebetulan ya, akhir bisa harus. Biasa kalau nggak pulang tuh, bagian milen bisa ada, gimana? Enak, ini kepentingan enak. Lupa misalnya ini. Dia tuh sangat bangga. Bangga. Hidup naik, kayak gitu sampai beda. Coba, kira sampai tanah, sorry. Kitty from Malacca. Sampai malam. Oh, ini yang paling sering mereka ya di acara wedding. Oke, next. Nah, ini kalau next nih, ini beta sangat fans ini kakak. Apa? Lu sangat fans dia punya kakak atau sangat fans dia punya karya? Dia punya kakak dengan dia punya karya satu kali. Oke. Nah, nama apa mirip deh beta? Apa? Beta Elin. Dia Edwin. Oh, jauh sih. Edwin. Sama-sama Edwin Lolaka. Edwin Lolaka, kakak Edwin Lolaka. Satu produser, satu DJ yang maunya hit sekali di TikTok. Keren. Coba ketemu dengar. Ketemu dengar. Elena Lata sekarang. Iya, sekarang kita sering dengar dia di TikTok. Iya, terakhir kali kalau tidak salah dia punya lagu yang itu tuh. Feeling guru. Oke. Oh, ini benar main cepat. Oh, ini kayaknya udah foto kru semua ya. Son Deni ini. Ada muka orang foto. Oh, di ini harus collab sebenarnya. Iya, sebenarnya. Iya, harus collab nih. Harus. Siapa yang setuju? Edwin collab. Edwin Lolaka featuring. Siapa yang setuju? Donald Kelly. Harus enggak? Siapa yang setuju, guys?
harus setuju. Sangat-sangat setuju. Oh, sangat-sangat repet. Di luar sekolah ini sama Kuanti Kupang nih bos. From NTT bos. NTT. Ini hendak apa? Ini sebenarnya menuju puncak nih. Ini mau kayak menuju 10 motor. Iya betul. Gas. Oke, next. Edwin. Next. Baik. Hah? Dan kak Edwin. Asih. Itu Edwin. Next harus so. Yang selanjutnya dari kakak Mario Clau dengan oh ini bisa-bisanya seorang artis pencipta lagu hebat ya, bisa cover ke tempung lagu. Makasih banyak Mario. Mone ini kakak Mario Putri Clau dengan Putri Tanjung. Oke, mendengar. Oke. Beda ini lagi teduh. Jangan dengar pas hujan. Bahaya. Adem. Dia punya Kemana kau sumpah? Live. Sebenarnya Elin warna genre ini begini sebenarnya. Berarti ketemu sama Sonde, berarti lu tuh hebat ngawak lu buat Depi. Iya betul, baru. Betul. Berarti lu hebat. Asik. Aduh Tuhan, ini yang nama Keputri. Bibi Cabi ya? Cabi. Paling enak kupas, gua rapot lagi tuh cuci-cuci. Mone, Wayne. Mario, harus sekolah peringkat tong. Buat candu ya? Keluar panas-panas baru minum air es tuh. Beda lah. Diska ini. Ya, ini ketemu senior, kan? Senior-senior. Siap. Terus dukung ketong. Ya, ketong bangga sekali ya? Bangga. Suatu kebanggaan yang paling dalam. Ya, cek. Kalau teduh enak, jadi kayak orang pikir, oh ini lagu hanya bisa untuk goyang. Iya, ya, untuk dengar-dengar kayak sore-sore, terus ada sapu-sapu rumah gitu ya. Jadi menurut Ellen dari mana? Lagu yang terakhir? Beta sampai Son bisa berkata-kata, leh. Sangat-sangat teduh. Beta berpikirin lagu hanya bisa untuk menggoyang, tapi beta untuk bisa di semua ya. Versi itu bisa. Penggemar kopi, penggemar atau anak-anak indie, wah anak indie. Senja dong. Oke okay guys, jadi katong dari TFR tuh punya merchandise. Oke. Okay. Jadi katong mau bikin lomba cover lagu orang NTT. Yang penting buat video yang terbaik, lihat handphone kayak apa kayak. Tandai guys katong. Nanti persyaratannya Kak Asta akan kasih di bawah. Di bawah di deskripsi. Ya, puaslah punya hasil kerja keras. Ada hasil kita. Kan? Ya, 1 juta saja cukup mungkin hari esok. Bisa lebih daripada itu ya. Amin. Ya kan Elit? Bagaimana? Penyanyi, ini penyanyi. Teman-teman, hampir semua orang tuh tanya, Elit punya Instagram, TikTok. Iya. Ini anak terlalu sangat tertutup di media sosial. Iya. Tapi dia ada Instagram kan? Ada. Nanti Kasta. Nanti di bawah sih. Karena terlalu banyak yang tanya, Elit punya Instagram, tandai dia. Kok tuh sana penodek? Terus ya, kameramen siapa nih? Spill muka sedikit terus teman-teman terus dukung ketong TFR sampai menuju 1 juta subscriber ya. Amin. Harus 1 juta. Harus. Kalau virus bisa 1 juta kenapa subscriber bisa? Bisa. Ya kan? Yep. Terima kasih buat dukungannya semua guys. Untuk 1 juta view kami sangat puas dan dari kesimpulan dari semua video yang ada tuh Peta hanya butuh versi 1 sah. Iya. Dansa. Tolong ya. Belum pernah dengar versi dansa. Ya kan? Dance ada loh. Ada. Oh, ada. Next nanti kota rame-rame ya. Dengan all crew orang NTT, TFR, Kak Andre dan lain-lain semua. Elin? Oke. Okay.
Dia oke. Gitu, dua orang tuh guys. Oke, 1, 2, 3, day, bye bye guys. Jangan jadi, lupa subscribe. Sudah sampai di sini dulu. Nantikan karya-karya kita berikutnya guys. Oke, okay? Bye bye. Love you.